Johor, upacara peringatan hari ulang tahun ke-10 Provinsi Kalimantan Utara, Selasa 25 Oktober 2022. Siap! Lanjutkan! Kesan saya, kedatangan saya yang kelima, sudah saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, saya salut dan saya kaget dengan kemajuan yang sangat cepat terjadi di Tanjung Selor paling tidak saya lihat. Komitmen semua pihak. Nah, tahun 2019, hari ini saya datang, ya saya jujur apa adanya, melihat bahwa semua sudah hidup. Ini sudah menjadi kota betulan gitu loh. Iya. Nah, harapan saya dalam waktu 4 tahun saja, dengan komitmen bersama, kesungguhan kita bersama, dari kota yang dulunya kota katakanlah mati atau paling tidak setengah mati, sekarang menjadi kota yang sudah hidup, tumbuh, berkembang. Harapan saya, kita tahu bahwa Kalimantan Utara ini memiliki luas wilayah yang sangat besar, separuh Pulau Jawa, lebih besar daripada Brunei, mungkin 4, 5, 6 kali lipat dibanding Brunei. Kekayaan alamnya luar biasa, tanah yang subur, sungai yang cukup, hujan yang cukup juga.